Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya di sini akan mereview LCD TV yang berukuran sekitar ukurannya 17 inan ya. Ini untuk labelnya di sini 20 in, tapi untuk layarnya itu ukurannya 17 in. Karena di sampingnya ini ada speakernya, teman-teman. Jadi ini model TV LCD TV yang model lama ya, teman-teman. Nah, di sini ada LCD TV memiliki tiga fungsi. Yang pertama bisa sebagai TV, yang kedua bisa sebagai monitor, yang ketiga bisa juga sebagai untuk memutar musik. Di sini ada USB, fasilitas USB, display TV, dan untuk displaynya TV-nya ini sudah FHD ya, teman-teman. Sudah ya, ini reviewnya ya, teman-teman. Seperti ini. Oke, langsung kita buka saja. Kita coba buka ya. Ini dapatnya apa aja? Coba kita buka. Oke, ini kita buka. Ini isinya, ini isinya remote sama dudukan TV-nya ya, teman-teman. Ini remote sama dudukan TV-nya, teman-teman. Nanti bisa untuk biasanya disandarkan di atas meja gitu biasanya. Tapi kemungkinan untuk LCD TV ini atau LED TV ini bisa buat untuk dipasang di tembok atau dikasih bracket, biasanya seperti itu sudah support ya. Nah, bisa. Jadi kita langsung kita buka saja. Seperti apa? Nah, kemudian ini ukurannya tidak 20 in ya, teman-teman. Ukurannya sekitar 17 in. Coba kita ukur pakai penggaris. Oke. Kita ukur pakai penggaris ukurannya berapa in. Sandar yang di sini ya, teman-teman. Kita ukur. Ini hanya 17 inci ya, teman-teman ya. Enggak sampai 20 in. Kalau turun dari pojokan sini ke sini itu sekitar 24 in. Sampai frame-nya ya, teman-teman, 20 in. Tapi kalau untuk ukuran layarnya ini hanya 17 in, teman-teman. Oke, lanjut. Dapatnya apa aja belakangnya? Ini sudah support apa aja? Kita lihat. Di sini sudah support USB, teman-teman. Ini ada USB, kemudian HDMI, input HDMI, kemudian input VGA sama RCA. Juga anten. Jadi ini TV-nya multifungsi ya, teman-teman. Bisa TV, bisa sebagai monitor, juga bisa sebagai memutar musik ya, teman-teman. Nanti kita cobaan satu-satu. Kita coba untuk TV dulu ya, teman-teman. Kita sambungkan antenanya dulu. Coba sambungkan antenanya dulu. Ini kabel powernya, teman-teman. Coba kita sambungkan. Ini
videoan, coba kita pasang dulu ya teman-teman biar enak nih. Biasanya kita pasang dulu. Pasang anten dulu teman-teman. Oke, teman, pasang seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Oke, kita coba dirikan. Pasang anten dulu. Coba kita nyalakan teman-teman. Coba kita nyalakan pakai remote nya. LED 17 in Gazela. Oh ya, ini teman-teman, ini sudah kita set tadi untuk TV nya ya teman-teman. Sudah kita setting ya untuk TV nya ya teman-teman ya. Ini tadi sudah kita cari channelnya, jadi ini ketika nyala udah otomatis ada channelnya. Coba cari yang lain. Nah, ini hasilnya lumayan jernih teman-teman untuk LCD-nya, karena sudah full HD 1080 ya teman-teman. Oke, kita coba cari menu yang lain teman-teman, yang TV LED yang sudah 3-in-1 ini. Kita coba pakai yang input USB ya teman-teman. Kita cari input di sini ya teman-teman. Di sini ada pilihan input ya teman-teman. Kelihatan tidak teman-teman? Nah, di sini ada pilihan input, coba kita tekan. Nah, itu ada pilihan. Ini ada pilihannya teman-teman. Televisi, AVI, AV2, VGA, HDMI atau media. Karena kita mau memainkan yang HDMI teman-teman. Oh, bukan yang media teman-teman. Kita yang pakai USB teman-teman. Yang USB kita pilih media teman-teman. Kita pilih enter. Kita pilih enter teman-teman. Nah, di sini masih loading pembacaan untuk USB-nya. USB-nya USB flash disk atau OTG itu bisa ya, teman-teman. Ini kita ada di sini ada menunya foto, musik, film atau teks. Nah, ini saya cobakan untuk yang foto, teman-teman. Kita buka fotonya. Jangan lupa kita pasang USB flash disknya dulu. Kita kembali dulu ke input teman-teman. Kita pilih media, kita pilih foto. Ini kita cari datanya, foto. Kita cari fotonya yang filenya JPG. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, kita buka teman-teman. Nah, seperti ini fotonya ya teman-teman ya. Ini kalau foto. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Lumayan jernih ya untuk fotonya ya teman-teman. Ini saya contohkan untuk musik ya teman-teman. Kalau foto tadi sudah, ini contohkan untuk musik. Ini musik, ini saya loading. Coba naikkan volumenya. Shh.
suaranya lumayan jernih teman-teman untuk speakernya. Oke, kita stop, kita cari yang video, oke, cari filenya. Ini filenya harus MP4 ya teman-teman, kalau tidak MP4 tidak bisa ini. Gambarnya lumayan jernih teman-teman. Oke, kita stop dulu teman-teman. Kita seperti itu. Kita kembali ke TV dulu ya teman-teman. Nah nanti kalau misalkan buat CCTV juga bisa teman-teman. Nanti kita pilih yang VGA atau HDMI tergantung nanti outputnya dari CCTV apa. Kalau misalkan VGA pilih VGA, kalau HDMI ya pilih HDMI gitu, nanti bisa pasti. Untuk yang lainnya bisa dicoba sendiri nanti. Nah seperti ini nanti pilihannya. Oke, kita kembali ke TV dulu lagi. LED TV dengan harga Rp650.000 dapat 17 inch, sudah multifungsi, tinggal pakai ya teman-teman. Sudah multifungsi, bisa input USB, VGA, HDMI ataupun RCA ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan share teman-teman agar channel ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa berkembang untuk channel ini.